Halo semua, salam bahagia dan manakah. Saya Puan Syaz dari Dapur Keluarga J. Sebelum memulakan video, saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber saya. Kepada yang belum, silalah subscribe channel saya. Hari ini saya ada special request, permintaan khas dari anak-anak saya. Katanya belum rasa lagi makan tart coklat Cadbury. Saya selalu masak tart nanas, tart pineapple. Jadi saya pakai resepi yang sama, cuma interior saya gantikan dengan coklat Cadbury. Jom kita ke dapur untuk melihat cara-cara memasak biskut tart coklat Cadbury. Hey semua, hari ini anak-anak saya request nak makan tart coklat Cadbury. Jadi saya akan buat dalam kuantiti yang kecil. Saya ada beli coklat Cadbury. Ada 22 dalam satu paket ni. Jadi saya beli 2, mungkin dapat dalam 40 keping coklat tart Cadbury nanti. 2 cawan tepung all purpose flour, tepung serbaguna. 2 sudu besar tepung jagung. 1 kuning telur. 2 sudu besar gula icing atau gula caster. Butter, saya akan ni 250, saya pakai separuh. Sebab ini tart coklat Cadbury warna purple, saya beli sedikit warna purple colouring untuk tart kita, sedikit essence vanilla. Ini saja bahan-bahan untuk membuat tart coklat Cadbury. Masukkan butter separuh ya. Separuh butter. Masukkan gula tadi. 2 sudu besar gula. Saya pukul dulu ya. Masukkan kuning telur 1. Kacau sehingga sebati ya. Saya masukkan dalam 1 sudu kecil essence vanilla. Masukkan 2 sudu besar tepung jagung. Okey, sekarang saya gunakan tangan. Saya letaklah tepung sikit demi sikit. Saya buat dia menjadi satu dough. Kita masukkan tepung. Kita uli sampai dia menjadi satu dough yang lembut. Jadi tak payah letak garam sebab butter tadi salted butter. Jadi tak payah letak garam. Kita uli saja sampai dia lembut. Okey, nampak dah lembut macam ni. Okey, saya letak sedikit pewarna purple. Kalau tak nenas, kita tak payah letaklah, letak kuning. Yang ni sebab Cadbury, kita letak warna purple. Biar dia lain sikit. Jadi, dah letak warna, saya ulilah. Setengah sudu teh saja. Warna purple ni eh.
Okay, saya dah letak warna ungu. Ha, nampak ya adunan ni tak lekat tangan. Ha, saya uli sampai dia lembut. Ha, sampai dia tak lekat tangan lah macam ni. Okey, dah siap. Okey, saya ambil dulang. Saya letak sedikit butter. Ha, saya letak butter dulu dekat dulang yang kita nak bakar tart kita nanti. Ha, letak butter sikit. Okey, ini tray saya dah letak butter dua-dua. Ha, bolehlah kita start buat tart Cadbury kita. Okey, ni dough dia. Ha, acu Cadbury macam ni ya. Untuk buat tart. Jadi saya letakkan ke dalam. Saya letak sikit. Okey, dah penuh. Saya masukkan tempat ni. Ha, kemudian saya tunjukkanlah sekarang cara dia. Okey. Kita tarik macam ni. Nampak ya? Kemudian letaklah coklat ni di sini. Kemudian tutup. Okey, dah siap yang ni, boleh keluar. Siap satu. Okey, saya tarik panjang. Saya letak coklat macam ni. Lepas tu kita tutup. Nampak ya, macam ni saja. Okey. Ha, ni coklat Cadbury. Alamak, tak buka pula. Ha, saya buka sekarang. Kom. Saya letak sini. Kemudian saya tutup. Okey, coklat Cadbury. Kita buat sampai habis. Nampak macam ni. Kita tutup. Nampak ya? Thank you.
Okey, dah habis satu tray, satu dekat oven. Satu ni dah siap. Kita tunggu satu lagi dulang. Dah siap dulang semua, kita boleh start bakar. Okey, ini dia saya dah bakar. Tart kita 160 degree 10 minit. Coklat pun tak cair, cantik lagi. Ini dulang nombor 2. Saya masuk dalam oven 160 10 minit ya. Jadi saja. Okey, nampak ya. Biskut saya dah sejuk. Bolehlah saya letak dalam satu piring, nanti saya masukkan dalam botol. How I want to show. Okey, saya potong biskut ni. Coklat tak cair. Sedap, rangup. Ini dia tepung balance ya, baki sebab coklat saya dah habis. Jadi 2 cup tepung kita boleh dapat dalam 60 hingga 65 biji tart coklat Cadbury. Make sure coklat kita sediakan secukupnya. Hello semua, inilah dia coklat Cadbury yang telah kita siap bakar. Tart coklat Cadbury. Saya boleh dapat dalam 65, tapi masa bakar kena be careful. Coklat habis cepat. Ini saya first time saya buat tart ni, selalu saya buat jam tart saja. Kita rasa ya. Sedap. Macam rasa tart coklat. Memang tak cair coklat ni ya. Memang best lah kalau kita buat tart coklat ni, memang best. Sedap kan? Sedap. Okey, saya harap semua suka cara best saya buat tart coklat Cadbury. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Nandri, welcome.